paham baglo ingo. Rabu sore warga Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun digemparkan dengan penemuan wanita yang tewas dalam keadaan mengenaskan. Korban yang diketahui bernama Miftahul Barokah, 24 tahun, warga Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo ini tewas dalam keadaan tengkurap dengan kondisi tangan dan kaki terikat ke belakang. Kejadian berawal dari bau menyengat di sekitar kamar kos korban saat dicari tahu bau tersebut berasal dari kamar korban. Setelah dibuka menggunakan kunci cadangan, diketahui korban yang bekerja sebagai LC itu sudah dalam keadaan membusuk. Setahunya buka pintu, kondisi sudah sedih. Yang mencurigakan itu bau terus buka bawa kunci syarat. Itu tadi jam berapa, Mas? Jam 2. Jam 2 ya. Kurang lebih jam 2. Oh, Mas ini anaknya di sini kos atau gimana? Dia kos. Pekerjaannya apa? Kalau pekerjaannya ya kurang jelas. Mungkin nyanyi. Pada warga sekitar ini curiga karena apa namanya di sekitar TKP ini tercium bau busuk dan kamar terkunci, sehingga panggil yang punya kos-kosan, dibuka dari luar, ternyata ditemukan mayat seorang perempuan yang dalam keadaan terikat. Diperkirakan sudah meninggal berapa hari kemudian? Kalau diperkirakan masih kami duga itu sekitar 2-3 hari. Karena dilihat dari belatungnya yang ada di mayat korban. Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti dan rekaman CCTV sekitar lokasi kejadian. Guna mengungkap penyebab meninggalnya korban, saat ini jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk dilakukan otopsi. Dari Madiun, Jawa Timur, Wiwit Eko Prasetyo melaporkan.